latihan sirkuit di sini bisa tidak, Bang? Oh ya bisa, tapi yang jelas kita ada pakai aturan-aturan yang sifatnya ya, resmi kan. Itu, aturan-aturan itu dibuat oleh pihak IMI, itu ditembuskan kepada kita melalui Dinas Diaspora. Aturan yang pertama adalah harus melengkapi persyaratan-persyaratan. Terutama ya kelengkapan, alat kelengkapan. Maklum ini namanya kan sirkuit balap, itu keselamatan yang paling utama. Nah, yang kedua, di situ ditekankan untuk kegiatan jadwalnya. Pertama, itu hari Sabtu sama Minggu. Juga tidak boleh pembalap-pembalap yang dalam artian pembalap liar lah, tetap melalui klub masing-masing. Jadi kita tidak menerima pembalap yang artinya pembalap dadakan, artinya resmi di bawah ini, di bawah ini dan sebagainya. Oh, ada naungannya gitu, Bang ya. Kita tidak ingin terjadi apa-apa di sini, kecelakaan dan sebagainya, apalagi ini menyangkut masalah ya lah. Kita tahu menguji adrenalin juga ya, kan begitu. Itu ini fasilitas pemerintah juga, fasilitas pemerintah daerah, kita jaga baik sisi keamanannya ya, kemudian ya kenyamanan dan sebagainya. Kita tak ingin terjadi di luar-luar yang dengan adanya seperti ini nanti kejadian-kejadian di luar masyarakat mila jatuh korban dan sebagainya. Maka saya memperketat aturan dengan aturan yang dibuat oleh pihak IMI kemudian ditembuskan melalui Dinas Diaspora. Jadi intinya bisa dilakukan untuk latihan. Bisa, asalkan itu jadwalnya memang sudah tersusun satu minggu. Di luar daripada itu kita tidak akan melayani gitu. Juga harus ada izinnya juga gitu, Mas. Jelas, ya? Saya juga setiap latihan saya tetap koordinasi baik dengan kabitnya maupun dengan Pak Kedisnya. Okay. Apapun bentuk kegiatannya. Oke, Bang. Ya. Kabarnya dalam waktu dekat ini bulan Februari Maret akan ada event ya kabarnya, Bang? Ya, kalau saya kemarin itu dengar informasi melalui di Diaspora, melalui kabit memang ada, cuman kita masih menunggu juga kan apakah itu benar atau tidak, nanti kita yang tahu itu kan itu ranah Diaspora. Oke, siap. Ranah ini juga. Kita cuma ya fasilitas kita siap, acara kita menanti, tunggu tanggal mainnya, waktunya saja. Oke, terima kasih Bang Azwar tadi ya. Sama-sama, terima kasih waktunya Bang. Oke, Tribuners, itu tadi wawancara singkat kita bersama pengelola Sirkuit Nasional Zabak yang merupakan bagian dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, tadi bocorannya pada Februari dan Maret mendatang di Sirkuit Zabak ini akan berlangsung beberapa event kejuaraan. Yang sudah pasti klub itu pada bulan Maret mendatang, tanggal 27 Maret akan digelar ajang Piala Presiden putaran pertama untuk kawasan Sumatera di Sirkuit Zabak ini. Hal tersebut tentunya menjadi nilai lebih bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipercaya kembali untuk menjadi salah satu tempat atau sirkuit yang mengikuti ajang Piala Presiden. Oke, Tribuners, sampai di sini dulu penelusuran kita terkait perkembangan sirkuit Zabak National Circuit yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.